Terjawab isu mertua Syahrini cari menantu baru, fakta hubungan dikuak inces. Like father, like son. Menuai perbincangan beberapa waktu lalu dengan isu yang menyebut dirinya akan digantikan sosok baru. Akibat tak kunjung dapat momongan, para netizen berspekulasi dan muncullah isu retaknya rumah tangga Syahrini. Penyanyi Syahrini diterpa isu soal perceraiannya hingga disebut-sebut akan diganti. Maksud diganti adalah mertua Syahrini yakni ayah dan ibu Reino Barak memilih untuk mencarikan sang anak mantu baru. Sudah enggan dengan Syahrini karena persoalan tak kunjung memberikan keturunan, mertua inces ternyata memperlihatkan fakta sebaliknya. Akhirnya terjawab fakta hubungan Syahrini sebenarnya dengan ayah mertua dan ibu mertua. Setelah menikah dengan Reino Barak, Syahrini diketahui memang diboyong oleh mantan pacar Luna Maya itu. Syahrini menjalani kehidupan barunya dengan Reino Barak. Kini inces menjalani semua kehidupannya di luar negeri. Ia kerap berkeliling luar negeri seperti ke Swiss hingga Jepang. Saat ini Syahrini tengah berada di Jepang dan mengunjungi keluarga Reino Barak. Reino Barak masih begitu dekat hubungannya dengan sang ayah. Belakangan Syahrini memposting kesehariannya dengan Reino Barak. Ya, ada Rosano Barak dalam unggahan terbaru istri Reino Barak itu. Sebuah foto dibagikan Syahrini memotret dirinya yang tengah ikut ayah mertua dan suaminya ke sebuah restoran mewah. Ayah mertuanya tampak memasuki area pintu restoran mewah itu, diikuti belakangnya Reino Barak dan Syahrini. Foto tersebut tentu seolah menjawab bahwa hubungan Syahrini dan kedua mertuanya dalam kondisi baik-baik saja. Meski dicurigai sudah tak lagi jadi mantu harapan kedua orang tua, Reino Barak Syahrini cuek. Kini perlahan ia seolah memberikan jawaban atas asumsi netizen di media sosial, termasuk soal hubungan dengan Rosano Barak tersebut. Syahrini menuliskan caption dalam fotonya bersama Rosano dan Reino Barak. Ia menyebut bahwa kesukaan ayah mertuanya ini sangat mirip dengan kesukaan suaminya, termasuk juga dalam hal hobi makan. Penampakan kaki di video keberadaan Luna Maya di hotel tempat nginap Hotel Ryojin disorot. Kisah cinta Luna Maya tampaknya selalu menarik untuk diperhatikan. Pasalnya yang terbaru, sosok pengusaha asal Jepang Ryojin diketahui tengah berada di Indonesia dan mendatangi Luna Maya. Tentunya keberadaan Ryojin ini menjadi sorotan tersendiri. Apalagi diketahui kala itu Ryojin menjenguk Luna Maya yang baru kecelakaan bersepeda hingga kakinya digips. Kini postingan video Ryojin di akun Instagramnya kembali jadi sorotan. Dalam video yang dibagikannya lewat akun @ryojin424, dia memperlihatkan sedang berada di kolam renang sebuah resort atau hotel. Jika melihat postingannya, video itu ada di Four Seasons Resort Sayan Ubud, Bali. Less is only as good as you make it. GVO tulisnya. Namun yang bikin heboh adalah penangkapan Luna Maya yang duduk sementara Ryojin berbaring di pinggir kolam. Memang wajah Luna Maya tak terlihat kala itu karena video diambil dari atas. Namun kaki yang digips membuat fans langsung teringat Luna Maya. Diketahui kakinya memang sedang digips akibat kecelakaan kemarin. @ryojin424 Luna Maya yang pakai topi celana pink kaki digips siapa ya? Muanja berjemur aja minta ditungguin wes lah. Ada Mbak Lunanya ya, kelihatan lagi duduk, tambah netizen lain. Sebelumnya Luna Maya kembali mencuri perhatian publik. Karena sebelumnya
Kebersamaan dengan pria asal Jepang Ryojin. Lama tak ketemu lantaran adanya pandemi COVID-19, akhirnya Ryojin dan Luna Maya akhirnya bertemu juga. Setelah Luna Maya mengalami kecelakaan sepeda, Ryojin datang dari Jepang untuk menjenguk ke rumah Luna Maya. Ryojin dan Luna Maya juga beberapa kali membagikan momen kebersamaannya di story Instagram. Misalnya saja kala Luna Maya membagikan ulang unggah dari temannya yang bernama Putra Andrean. Di instastory tersebut terlihat Luna Maya duduk di atas kursi roda didorong oleh Ryojin. "Say hello," pinta Putra kepada dua orang tersebut. Ryojin nampak melambaikan tangannya ke arah kamera, begitu pula dengan sang aktris yang berlagak bak model meski berada di atas kursi roda. Terlihat kaki Luna Maya sendiri masih dibalut gips lantaran cedera yang dialaminya. Namun rupanya Ryojin bertingkah jahil pada wanita asal Bali itu. Ryojin mulai mendorong kursi roda Luna, bahkan hingga berlari membuat si perekam video tertawa.